Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu bis, salam sedor. Dari CVA Sodor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin, ingat CVA Sodor. Berjumpa lagi dengan saya, Rizky Jamul, admin 1 dan juga admin 3 di CVA Sodor. Oke teman-teman, setelah kemarin kita update unit senapan angin bocah Predator, sekarang kita mau update unit senapan angin yang paling murah meriah dan juga nanti yang paling mahal ada di kelas berapa ya teman-teman. Nah ini yang kelas murah meriah semuanya ya teman-teman, jadi kita update yang paling murah meriah itu harganya berapa, yang harganya menengah itu berapa, nanti kita update. Nah ini mulai dari unit senapan angin gejluk, terus juga PCP yang pakai tabung pipa, terus juga ada bocap nanti ya teman-teman. Jadi nanti disimak baik-baik tentang harga, bonusnya dan juga sedikit speknya, mohon dilihat baik-baik harganya berapa dan juga apakah udah ongkir atau belum. Nah itu kita gak tahu, soalnya ini memang promo cuci gudang kali ini ya memang belum sama ongkir ya teman-teman, kita perpanjang sampai tanggal 5 September nanti ya teman-teman. Jadi kalau udah tanggal 5 harganya kembali normal lagi ya teman-teman, jadi siapa cepat dia yang dapat. Oke, untuk info pemesanan langsung saja hubungi nomor admin saya, admin 123, saya yang pegang semuanya. Untuk pembayaran bisa COD bayar tempat, bisa juga transfer langsung lunas ya teman-teman. Untuk COD bayar tempat kalau wilayah Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, Jambi, terus juga Bali, Jawa, nah itu syaratnya gampang. Kalau kalian gak berani DP, foto KTP aja pun sudah cukup. Kalau kalian gak berani foto KTP, ya dikenakan DP. Kalau wilayah Maluku sama NTT, ya memang dikenakan DP terlebih dahulu minimal 300.000 ya teman-teman, seperti itu. Oke, terima kasih, langsung saja kita simak video update stok dari mulai senapan yang harga paling murah meriah berikut ini, check it out. Oke teman-teman, yang pertama ini ada gejluk OD Club OD22 ya teman-teman, ada juga yang OD25 pun juga ada, tinggal tergantung kalian budgetnya mau yang mana, OD25 atau OD22, soalnya memang gejluk OD Club ini lagi ada kenaikan harga ya teman-teman, soalnya dari segi tabungnya ini dipertebal lagi dan juga untuk larasnya, ini larasnya diperbagus lagi juga ya teman-teman. Jadi larasnya ini buat long range juga cocok, buat big game pun juga cocok banget ya teman-teman, mantep banget. Nah untuk harga gejluk OD Club OD22 ini, untuk harga unitnya plus bonus ini cukup Rp1.950.000 saja, kalian sudah dapat bonus tas, tali sadang, gantungan peluru, peluru tes, perdam, STKS sama spare part cadangannya, soalnya ini belum pakai magazine ya teman-teman, masih single shot seperti ini. Oke mantap sekali ya teman-teman. Nah untuk sedikit speknya, nah ini sedikit speknya, dia udah menggunakan laras kuningan ya teman-teman, larasnya kuningan bukan laras baja, larasnya menggunakan laras kuningan, bahan larasnya kuningan ya teman-teman. Ini menggunakan OD9 alur 12, mantap sekali. Nah untuk pelurunya yang cocok ini menggunakan peluru Hercules yang beratnya 13,6 grain ya teman-teman, jadi cocok buat big game, buat small game pun juga cocok, tenang saja. Meskipun senapan kaliber 4,5 mm, kalau ada buruan besar, buruan babi, kenakan area fatal pasti akan tumbang juga ya, mantep banget teman-teman. Nah untuk perdamnya ini juga udah bawaan, udah kita setel juga dari sini ya teman-teman. Untuk perawatan larasnya ini bahannya dari kuningan, jadi kalau terkena air hujan dia pun tidak karatan. Kalau kuningan itu enaknya kuningan seperti itu ya teman-teman, tidak mudah karatan, tidak seperti kayak baja ya, mantep banget. Nah untuk tabungnya ini menggunakan OD22, OD itu OD diameter luar ya teman-teman, besar tabungnya yang luar ini menggunakan OD22. Untuk kapasitas senapan angin ada di 2700-2800 PSI. Untuk kapasitas tersebut kalau setelan paling irit juga bisa menghasilkan 100 kali untuk jumlah tembakannya, 100 kali ya buat jarak 10 meter saja. Nah ini ada track-tracknya teman-teman, kalau gejluk nah tidak seperti bocap, nah ini ada tracknya 1, 2, 3, sampai 5, jadi 5 track, mantap sekali ya teman-teman. Nah untuk ngisi anginnya di amannya saja, biar seal ada di dalam sini, dan juga valve-valve-nya itu biar awet, kuat, tahan lama. Nah untuk pengisian anginnya
di tengah sini menggunakan ini, udah menggunakan mini coupler ya teman-teman, jadi tinggal colokan saja ke selang pompanya. Kalau kalian gak punya pompa PCP, gejluk ini pun juga bisa digejlukan tanpa pompa PCP. Nah itu digejlukan ya teman-teman, ya memang ratusan kali kalau menggejlukan ya teman-teman, tapi enaknya ini udah pakai manometer, jadi kalian bisa lihat tekanan animasi berapa dan juga ngisinya sampai berapa. Yang penting kalau habis menembak jangan dihabiskan sampai nol, disisakan, itu amannya ada di 1500 PSI. Oke, mantap sekali. Nah untuk tarikannya ini menggunakan tarikan gredel ya teman-teman, ada 5 track ya, mantap sekali. Nah untuk rel teleskopnya pun juga ada, ini menggunakan rel teleskop rel 11, semua teleskop bisa masuk ya. Nah untuk triggernya pun udah menggunakan ini, triggernya masih trigger klasik ya teman-teman. Nah tidak ada safety trigger, kalau kecil ini memang zaman dahulu ya teman-teman, senapan yang zaman dulu banget ya, mantap banget. Nah untuk popornya ini menggunakan kayu yang berbahan kayu mahoni, ini popor klasik ya, ya ready popor klasik, warnanya kuning ya natural seperti ini semuanya ya teman-teman. Nah ini kalau kalian gak punya teleskop, nah ini juga bisa pakai pisir depan belakang, ini cocok sekali pakai pisir ya teman-teman. Kalau kalian gak pernah pakai teleskop, coba pakai teleskop masih susah, nah biasanya pakai pisir, nah ini cocok sekali ada pisirnya. Oke, mantap sekali, itu dia ya teman-teman, senapan yang paling murah ada gejluk OD22 Rp1.950.000 saja. Kita langsung lanjut ke unit selanjutnya. Oke, yang selanjutnya teman-teman ini adalah unit senapan angin FX Marauder. Oh, Benjamin teman-teman. Nah, ini Benjamin, biasanya FX, sekarang ya ready Benjamin. Kemarin kehabisan untuk Marauder-nya, sekarang udah ready lagi ada Benjamin Marauder. Yang FX Marauder kayaknya tinggal 1 atau 2 unit ya teman-teman. Nah, ini ada Benjamin Marauder. Untuk Benjamin Marauder ini untuk harganya unit plus bonus, ini harganya cukup Rp2.000.000 saja. Rp2.000.000 kalian sudah dapat bonus tas, tali sadang, gantungan peluru, peluru tas, magazin, perdam, sama STKS, belum sama ongkirnya ya teman-teman. Kalau mau beli paket full set harganya cukup Rp2.800.000 saja, kalian sudah dapat tambahan pompa HMS 4000 PSI, teleskop gamo ukuran 39x40 dan juga belum sama ongkirnya. Oke, mantap sekali ya teman-teman. Nah untuk sedikit speknya dari segi larasnya, ini menggunakan laras pilihan dari CVS Odor, panjang laras kurang lebih ini 60 cm, jarak ideal bisa 50 meteran tergantung skill Anda semuanya. Untuk pelurunya yang cocok ini menggunakan peluru Hercules yang beratnya 13,6 grain ya teman-teman. Nah ini cocoknya pakai Hercules, kalau udah cocok pakai Hercules ya Hercules terus, jangan dikontak-kontak pakai peluru-peluru lainnya ya, mantap sekali ya teman-teman. Nah ini bahan larasnya dari bahan baja, pakai OD13 alur 12 kaliber 4,5 mm ya, mantap sekali. Nah ini untuk larasnya menggunakan bahannya dari bahan baja ya teman-teman, pokoknya dirawat beneran kalau pakai laras baja ya teman-teman. Kalau udah cocok pakai Hercules ya Hercules terus, jangan gonta-ganti pakai peluru lainnya. Kalau kalian ganti kok cocok dipakai gak apa-apa, kalau gak cocok jangan dipaksakan ya, seperti itu, mantap sekali. Nah untuk depan laras ini juga ada drat buat pemasangan perdam, nah ini bisa dipasang perdam, nanti kalau kalian pesan plus bonus ada bonus perdamnya, kita setelkan juga perdamnya dari sini. Oke, mantap sekali. Nah untuk bahan tabungnya teman-teman, nah ini tabungnya menggunakan tabung OD38 bahannya dari Bural ya teman-teman. Untuk kapasitas senapan angin ada di 2700-2800 PSI. Oke, mantap sekali. Nah untuk pengisian anginnya diisi di amannya saja, biar seal ada di dalam sini, biar awet kuat tahan lama ya teman-teman. Nah ini untuk melihat tekanan masih berapa dan juga isinya sampai berapa, ada manometernya di depan sini. Nah untuk pengisian anginnya udah menggunakan mini coupler, jadi tinggal colokan saja ke selang pompanya ya, mantap sekali teman-teman. Nah pokoknya diisi di amannya saja, biar seal ada di dalam sini, biar awet kuat tahan lama. Oke, mantap sekali. Nanti tenang saja, ada bawaan spare part cadangannya, kalau ada seal yang bocor nah itu bisa diganti, kita pandu dari sini ya teman-teman. Pokoknya habis menembak jangan dihabiskan sampai nol, disisakan, itu amannya ada di 1500 PSI. Nah untuk chambernya ini udah menggunakan chamber tumpuk ya teman-teman, bukan chamber monolet, bahannya dari Dural seri 6, pembuatan semi CNC juga, mantap sekali. Nah untuk tarikannya pun udah menggunakan tarikan seat lever, bisa pakai magazine dan juga bisa pakai single shot. Oke, mantap sekali. Nah ini dalemannya masih daleman baja ya teman-teman, setelan power pun juga udah di luar, kalau diputar ke sebelah kiri dia agak irit,
Kalau diputar ke sebelah kanan, dia nambah kenceng powernya ya. Nah kalau OD38 seperti ini, ya memang agak boros ya teman-teman. Soalnya memang ya langsung akhirnya ini apalagi chambernya pakai chamber tumbuk, ya langsung keras sekali untuk powernya ya. Mantap sekali. Nah untuk triggernya masih menggunakan trigger klasik, ada safety triggernya juga. Nah ini popernya banyak dari kayu mahoni, ada yang popper bolong seperti ini, ada juga yang popper klasik ya teman-teman. Jadi kalian minatnya yang mana, nanti kita share. Kalau kalian mau order ya teman-teman, kita kasih gambarnya pilihan unit senapan angin Meroder ini. Oke, langsung lanjut kita ke unit selanjutnya lagi. Oke teman-teman, yang selanjutnya ini adalah unit senapan angin Bocap King Day State. Nah ini udah memasuki area Bocap teman-teman. Nah ini Bocap yang paling murah meriah, ada Bocap King Day State ini ya teman-teman. Untuk King Day State ini, kalau pengen beli unitnya aja batangan tanpa bonus apapun. Nah kalau unit ini bisa beli batangan ya teman-teman, batangan unit aja seperti ini, unit online tidak ada bonus apapun, harganya cukup Rp2.350.000 saja ya teman-teman, batangan tanpa bonus apapun, belum sama ongkirnya. Kalau mau beli unit plus bonus, harganya cukup Rp2.500.000 saja, kalian udah dapat bonus tas, tali sadang, gantungan peluru, peluru tes, pagajin, perdam, sama STKS, belum sama ongkirnya ya teman-teman. Kalau mau beli paket full set, harganya cukup menjadi Rp3.300.000 saja, kalian udah dapat tambahan pompa HMS 4000 PSI, teleskop gamu ukuran 39x40 ya teman-teman, belum sama ongkirnya semuanya ya, soalnya memang harga cuci gudang belum sama ongkirnya. Oke, mantap sekali. Nah untuk sedikit speknya dari segi larasnya, ini menggunakan laras pilihan dari CB Sodor, panjang laras kurang lebih ini 60 cm, jarak ideal bisa 50 meteran tergantung skill Anda semuanya. Untuk pelurunya yang cocok ini juga udah menggunakan peluru Hercules yang beratnya 13,6 grain ya teman-teman. Pokoknya diisi yang cocok, kalau cocok pakai Hercules ya Hercules terus, jangan buat ganti pakai peluru lainnya. Kalau kalian ganti kok cocok gak apa-apa dipakai ya teman-teman, kalau gak cocok jangan dipaksakan. Oke, mantap sekali. Nah ini panjang laras kurang lebih 60 cm, untuk serobongnya pun pakai serobong OD20, bahannya dari Dural juga ya, mantap sekali. Nah untuk di depan laras ini juga ada drat buat pemasangan perdam. Nah nanti kalau kalian beli, kalau plus bonus ada bonus perdamnya, kita setelkan juga perdamnya dari sini ya, mantap sekali. Nah teman-teman, nah untuk dari tabungnya ini udah menggunakan tabung Bocap, tabung 500 cc, untuk kapasitas sama angin ada di 2700-2800 PSI. Pokoknya diisi diamannya saja biar silet di dalam sini, biar awet kuat tahan lama ya teman-teman, mantap sekali. Nah ini bahannya dari Dural pakai OD 60 mm, pokoknya diisi diamannya saja biar silet di dalam sini, biar awet kuat tahan lama. Nah untuk pengisian anginnya udah menggunakan mini coupler, jadi tinggal colokan saja ke selang pompanya. Untuk manometer ada di sebelah kiri di antara sambungan chamber dan juga sambungan tabungnya ini ya teman-teman, mantap banget. Nah untuk chambernya udah menggunakan chamber monoled, bahannya dari Dural seri 6, pembuatan semi sensi, dalemannya masih daleman baja. Untuk tarikannya pun udah menggunakan tarikan seat lever, bisa pakai magazine dan juga bisa pakai single shot. Nah untuk triggernya pun udah menggunakan trigger match, udah ada safety triggernya juga, kalau dorong ke kanan dia otomatis kunci, kalau ke kiri dia normal lagi. Oke, mantap sekali. Nah untuk setelan power juga ada di luar, kalau diputar ke sebelah kiri dia nambah ya irit ya teman-teman, agak kendor powernya. Kalau diputar ke sebelah kanan dia kenceng untuk powernya. Nah untuk powernya ini ada yang power hunting seperti ini, ada yang power klasik, ada juga yang power bolong, tinggal tergantung kalian seleranya yang mana ya teman-teman, mantap sekali. Nah ini powernya warna natural putih seperti ini. Oke, langsung lanjut kita ke unit selanjutnya ya teman-teman. Itu dia sedikit penjelasan spek dan juga harga dari Bocap yang paling murah meriah ini, ada Bocap King Day State. Kita lanjut ke unit selanjutnya. Oke, yang selanjutnya ini yang juga paling laris ya teman-teman, ada FX U Meja. Nah ini yang udah menggunakan laras U Meja ya teman-teman, ada FX U Meja. Untuk FX U Meja, kalau pengen beli unitnya aja batangan tanpa bonus apapun, harganya cukup Rp2.650.000 saja. Rp2.650.000 kalian dapat unitnya aja batangan tanpa bonus apapun ya teman-teman. Kalau beli unit plus bonus, harganya cukup menjadi Rp2.850.000 saja, kalian udah dapat tambahan bonus tas, tali sadang, gantungan peluru, peluru tes, bagajin, perdam, sama STKS, belum sama ongkirnya ya teman-teman. Kalau mau beli paket full set, harganya cukup menjadi Rp3.650.000 saja ya teman-teman. Rp3.650.000 kalian udah dapat tambahan pompa HMS 4000 PSI, teleskop gamu ukuran 39x40, dan juga belum sama ongkirnya. Oke, mantap sekali. Nah untuk sedikit speknya dari segi larasnya, ini menggunakan laras U Meja, panjang
laras kurang lebih ini 60 cm, jarak ideal bisa 50-60 meteran tergantung skill Anda semuanya. Untuk pelurunya yang cocok ini menggunakan peluru Hercules yang beratnya 13,6 grain ya teman-teman. Pelurunya yang cocok menggunakan peluru Hercules. Oke, mantap sekali bahan larasnya. Dari bahan baja pakai UD 13 alur 12 kaliber 4,5 mm ya. Mantap sekali bahan larasnya. Pokoknya ini bahannya dari bahan baja ya, diisi pelurunya yang cocok ya teman-teman. Kalau cocoknya pakai Hercules, Hercules terus, jangan gonta-ganti pakai peluru-peluru lainnya. Oke, mantap sekali ya teman-teman. Nah, ini luar larasnya juga ada serobong, nah buat melindungi larasnya kalau terkena air hujan ya teman-teman. Untuk tabungnya ini bahannya dari Dural pakai OD 60 mm. Jadi tabung 500 cc ya, diisi diamannya saja biar silah di dalam sini biar awet kuat tahan lama ya teman-teman. Untuk pengisian anginnya ini udah menggunakan mini coupler, jadi tinggal colokkan saja ke selang pompanya, ada di chambernya di sebelah kiri. Untuk manometer ada di sebelah kanan ya teman-teman, nah di chambernya sini. Oke, mantap sekali. Nah, untuk tarikannya pun udah menggunakan tarikan seat lever, bisa pakai magazine dan juga bisa pakai single shot. Nah, untuk kancil kokang ada di sebelah kiri ya teman-teman, mantap sekali. Nah, untuk triggernya pun udah menggunakan trigger match, sudah ada safety triggernya juga. Kalau dorong ke kanan dia otomatis bunyi, kalau ke kiri dia normal lagi ya. Nah, untuk popornya warna natural putih seperti ini, bahannya memang dari kayu mindi ya teman-teman. Ada juga yang varian warna hitam, ada juga yang warna putih seperti ini. Oke, terima kasih, itu dia ya teman-teman sedikit penjelasan spek dan juga harga dari unit senapan angin bocap FX Yumaja ini. Kita lanjut ke unit selanjutnya. Oke, yang selanjutnya teman-teman ada bocap Daystate SN77. Nah, ini Daystate yang paling oke ya teman-teman, ada Daystate SN77 ini. Nah, untuk harganya kalau pengen beli unitnya aja batangan tanpa bonus apapun cukup Rp2.800.000 saja, batangan tanpa bonus apapun ya teman-teman, Rp2.800.000 saja. Kalau mau beli unit plus bonus harganya cukup Rp3.000.000 saja. Kalian udah dapat bonus tas, tali sadang, gantungan peluru, peluru tas, bagajin, perdam sama STKS, belum sama ongkirnya ya teman-teman. Kalau mau beli paket full set harganya cukup menjadi Rp3.800.000 saja. Kalian udah dapat tambahan pompa HMS 4000 PSI, teleskop gamut ukuran 39x40 dan juga belum sama ongkirnya. Oke, mantap sekali. Nah, untuk sedikit speknya dari segi laras, ini menggunakan laras dari bahan baja pakai UD 13 alur 12 laras pilihan ya teman-teman. Untuk pelurunya yang cocok ini menggunakan peluru Hercules yang beratnya 13,6 grain. Oke, mantap sekali. Nah, ini untuk luar larasnya juga udah dilindungi dengan serobong pakai UD 20 ya teman-teman. Mantap sekali. Nah, untuk dari segi tabungnya ini menggunakan tabung bocap tabung 500 cc. Oke, nah untuk tabungnya ini menggunakan tabung bocap tabung 500 cc. Untuk kapasitas aman angin ada di 2700-2800 PSI. Nah, ini diisi diamannya saja biar silah dalam sini biar awet kuat tahan lama ya teman-teman. Bahan tabungnya dari Dural pakai OD 60 mm, pokoknya diisi diamannya saja biar silah ada dalam sini biar awet kuat tahan lama. Nah, untuk pengisian anginnya udah menggunakan mini coupler, jadi tinggal colokan saja ke selang pompanya. Untuk manometer ada di sebelah bawah ya teman-teman. Nah, ini untuk melihat tekanannya masih berapa dan juga ngisinya sampai berapa. Nah, untuk chambernya ini udah menggunakan chamber monolet, banyak dari Dural seri 6. Pembuatan semi CNC, dalemannya udah pakai daleman stainless ya, mantap sekali. Nah, untuk tarikannya pun udah menggunakan tarikan seat lever, bisa pakai magazine dan juga bisa pakai single shot. Nah, untuk safety triggernya ini ada di chambernya ya teman-teman, triggernya udah pakai trigger mesh. Kalau didorong ke belakang dia otomatis bunyi, kalau ke depan dia normal lagi. Oke, mantap sekali. Nah, untuk popornya ini menggunakan popor ya hunting seperti ini, tinggal ready popor yang gini semuanya, warnanya gini semuanya ya teman-teman. Oke, mantap sekali, itu dia sedikit penjelasan spek dan juga harga dari unit senapan angin bocap Daystate SN77 ini. Sekian, terima kasih. Oke teman-teman, itu dia sedikit penjelasan spek dan juga harga promo dari unit senapan angin bocap dan juga senapan yang paling murah meriah ya teman-teman. Oke, nah itu kalian pilih yang mana, mau kejeluk mau PCP juga bisa ya teman-teman. Yang penting kalian budgetnya berapa, nanti konsultasi sama saya rekomendasi senapan yang harga segini mas. Nah, itu ada ya teman-teman. Mantap sekali, itu dia sedikit penjelasan spek dan juga harga promo cuci gudang kali ini yang kita perpanjang sampai tanggal 5 September nanti ya teman-teman. Pokoknya siapa cepat dia yang dapat. Terima kasih, saya Rizky Jambul pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu hobi, salam Sodor. Dari CV Sodor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin, ingat CV Sodor.